Dengan penuh penghayatan dan khusyuk, para Forkopimda Kabupaten Mamasa mengikuti apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73 di Taman Makam Pahlawan. Apel kehormatan dan renungan suci yang memang digelar setiap tahun pada hari kemerdekaan ini semakin syahdu dan menyentuh oleh prosesi penyalaan obor yang dilakukan sebelum renungan suci. Demikian dilaporkan oleh Brigadir Polisi Robert Polres Mamasa, Polda Sulawesi Barat. Salam Tribata.